Terima kasih Mursi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati pada semua hadirin, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Fatimah binti Haji Guru, guru matematik dari SMK Seri Kualang Kemerlup, Pahang. Pada pagi ini, saya diamanahkan untuk membuat satu pembentangan kajian tindakan saya yang bertajuk Kaedah Nepo Meningkatkan Keupayaan Murid Tingkatan 2 dalam menyelesaikan masalah operasi asas algebra di semestu. Semestu adalah singkatan bagi SMK Seri Kualang. Semasa pengajaran tajuk ungkapan algebra, selepas habis sesi pengajaran tajuk tersebut, saya cuba menguji murid saya berkaitan dengan penguasaan mereka dalam asas algebra. Namun, didapati murid ini masih terdapat yang sangat lemah. Contohnya 3x tambah 2x. Masih ada yang memberikan jawapan 5x kuasa 2 ataupun 6x. Maka dengan itu, saya risau mereka akan mengulang kesalahan itu untuk soalan-soalan yang seterusnya. Jadi sebelum saya mengambil tindakan lanjut, saya cuba melihat kembali penguasaan mereka bagi tajuk integer. Integer adalah tajuk yang pertama bagi tingkatan 1. Saya cuba uji dengan soalan. Saya cuba uji dengan soalannya asas. Contohnya negatif 2 tambah 3 tolak 5. Soalan ini bukan ungkapan algebra kerana tidak ada huruf di situ, tidak ada A, B, C, D sampai Z. Jadi saya menunggu murid saya memberikan jawapan. Ternyata masa yang saya tunggu itu saya kira agak lama. Dan yang kedua, bingo, mereka tidak dapat memberikan jawapan yang saya mahukan. Dalam erti kata lain, asas kepada penguasaan integer itu sendiri telah menjadi masalah. Okay, jadi di sinilah sebenarnya masalah itu bermula. Bukannya daripada sebutan algebra. Sebaliknya, bermula daripada integer. Semasa pengajaran juga, saya lupa untuk meraihkan murid yang mempunyai pelbagai gaya pembelajaran. Contohnya murid kinestetik. Mereka lebih bersedia untuk belajar sekiranya kita buat aktiviti yang berkaitan dengan fizikal dengan mereka. Jadi saya cuba menggunakan kaedah Nepo untuk memberi peluang kepada murid ini belajar secara aktif, dan dalam masa yang sama kita cuba selesaikan masalah bagi ungkapan algebra. Okay, sebelum itu, kenapa di tingkatan 1 sampai tingkatan 2 murid-murid ini kelihatannya macam selesai saja masalah tu, walaupun di integer saya kata tadi saya mengesan ada masalah di situ? Jadi sebenarnya murid boleh menutup kesalahan itu ataupun kelemahan itu dengan penggunaan kalkulator. Tetapi apabila mereka belajar tajuk ungkapan algebra di tingkatan 2, kalkulator terhad, penggunaannya terhad untuk huruf-huruf dalam algebra. Jadi di situlah murid mula mendapat masalah yang besar. Okey, selain itu murid juga ada yang merasakan matematik ini tidak menarik dan sebagainya lah. Fokus kajian saya ada 5 fokus kajian di sini. Walaupun ada 5, tapi sebenarnya 5 ni adalah saling berkait. Yang pertama, fokus saya adalah kepada murid yang masih lemah penguasaan integer, operasi asas tambah dan tolak dalam integer. Yang keduanya, penguasaan murid dalam tambah dan tolak algebra. Yang ketiga, murid yang VAK, visual, auditory dan juga kinestetik. Saya juga perlu meraihkan mereka sebagai fokus kajian mereka. Sebagai fokus kajian saya. Okay, seterusnya, murid yang takut untuk bertanya dan juga pasif. Dan yang terakhir adalah murid yang tidak membuat latihan yang berpadanan dengan apa yang saya beri. Okay, untuk keadaan ini sebenarnya ia sangat berkait rapat dengan satu kajian yang telah dibuat oleh seorang penyelidik pada tahun 2010.
beliau mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif di antara penguasaan murid, tahap penguasaan murid dalam ungkapan algebra dengan minat murid dalam matematik. Dalam erti kata lain, sekiranya saya boleh menyelesaikan masalah ungkapan algebra ini, maka murid ini akan berminat untuk belajar matematik dan mereka tidak akan rasa bosan dan juga culas untuk menyiapkan tugasan. Begitulah logiknya. Begitu juga dengan kajian integer yang lain. Contohnya pada tahun 2011, Nur Izzati telah membuat kajian berkaitan dengan integer positif dan negatif dan tajuk kajiannya adalah berkaitan dengan kaedah rumah. Dah hampir sama dengan kaedah depo saya ini. Dan pada tahun yang sama, Siti Hafsah pula telah membuat kajian berkaitan integer juga menggunakan kaedah kacrasin. Menariknya, kaedah kacrasin ini telah digunakan semula oleh oleh seorang penyelidik lain pada tahun 2016. Bagi algebra pula, tahun 2020, sekumpulan penyelidik UKM telah menggunakan kaedah Jubin algebra. Dan pada tahun 2021, sekumpulan guru dari Akademi YouTuber diketuai oleh Syarul Azri telah mencipta inovasi digital iaitu matematik algebra jangan gabra. Okay, seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Objektif umum kajian ini adalah untuk menggunakan kaedah NEPO untuk menyelesaikan masalah tambah tolak dalam sebutan algebra. Manakala objektif khusus adalah untuk menjimatkan masa murid menjawab soalan. Yang kedua, murid dapat menjawab soalan tambah tolak integer dengan betul sekurang-kurangnya 70%. Dan yang ketiga adalah murid dapat menjawab soalan tambah tolak algebra dengan betul sekurang-kurangnya 60%. Kumpulan sasaran, saya cuma ada 4 peserta ataupun 4 responden, seorang lelaki dan 3 orang perempuan, yang keempat-empatnya adalah murid Melayu tingkatan 2. Bagaimanakah pelaksanaan NEPO ini? Kaedah NEPO saya pecahkan kepada 3 bahagian ataupun 3 aktiviti utama. Yang pertama adalah rumah NEPO yang khusus kepada integer. Rumah NEPO, saya hanya perlu menggunakan papan putih, bahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian kanan murid, bahagian kiri murid, bahagian kanan saya, bahagian kiri murid, saya tuliskan label sebagai NE. NE merujuk kepada negatif, rumah negatif. NE dan sebelah kiri, sebelah kiri saya, sebelah kanan murid ialah PO. Jadi NE dan PO ialah selari dengan garis nombor. Seterusnya, kita beri contoh soalan yang pertama berkaitan dengan integer. Contohnya negatif 6 tambah 2. Negatif 6 tambah 2 dan saya tanya murid, negatif 6 rumah mana? 2 rumah mana? Dengan mudah murid akan jawab, negatif 6 ialah rumah NE, 2 ialah rumah PO. Okey, langkah seterusnya saya sediakan kad nombor dan kad nombor itu saya berikan kepada murid yang kinestetik ini untuk datang ke hadapan dan berada di rumah NE dan PO sambil memegang kad nombor tersebut. Setelah mereka pegang kad nombor 6 dan 2 contohnya, jangan letakkan simbol negatif di situ, nanti murid akan mudah terkeliru. Jadi kita tahu negatif 6 tu berdasarkan rumah itu adalah rumah NE. Okay, seterusnya soalan yang rasanya seterusnya adalah kita tanya, rumah mana yang besar? Berapakah beza ataupun lebihnya rumah itu? Okay, sekali lagi murid boleh menjawab dengan senang, iaitu rumah negatif yang menang dan menangnya adalah 4. Dan itu akan memberi kepada jawapan. Jawapan akhirnya, bimbing murid untuk menuliskan tanda negatif kerana yang menang itu adalah rumah NE. Jadi dia perlu tulis negatif 4. Okay, saya akan ulang aktiviti ini untuk beberapa soalan lain lagi yang berkaitan dengan integer sehingga saya yakin murid faham dan juga boleh mengikuti kaedah NEPO bagi integer ini dengan jayanya. Setelah itu saya bergerak kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ialah jadual NEPO.
jadual nepo ini dikhususkan untuk darab dan bahagi. Jadi untuk darab dan bahagi, murid perlu tahu bahawa sekiranya tandanya sama, maka dia akan dapat negatif. Jadi jadual nepo ini, contohnya 1 tolak negatif 4. Jadi negatif dengan tolak, tolak dengan negatif ini akan jadi positif. Jadi akhirnya dia akan tulis 1 tambah 4 tambah 7. Dan murid akan menuliskan jawapan, dia boleh guna semula rumah nepo ataupun dia boleh tulis jawapan berdasarkan congakannya. Dan yang ketiga adalah sekali lagi kita ulang rumah nepo, dan kali ini kita kaitkan dengan algebra. Contoh di sini 2y tambah negatif 3y tolak y. Untuk penggunaan rumah nepo bagi algebra, saya perlu tekankan bahawa dalam sebutan algebra, sebutannya mesti serupa. Serupa baru boleh tambah atau tolak. Sebutan serupa mereka telah pelajari di tingkatan 1. Jadi untuk pelaksanaan aktiviti 3, ia tidak lagi sukar memandangkan di aktiviti 1 dan 2, dua perkara besar itu telah diselesaikan. Seterusnya, ini adalah contoh kad yang saya gunakan dan ini adalah latihan yang telah murid buat dalam kelas. Dapatan kajian. Alhamdulillah, secara keseluruhannya setelah saya berjaya menjalankan kaedah nepo tersebut, murid, empat-empat responden saya berjaya menjimatkan masa mereka untuk menjawab 20 soalan yang diberi. Boleh dilihat di graf ini, carta palang warna biru dan warna oranye. Biru sebelum dan oranye itu selepas. Begitu juga dengan pencapaian mereka. Pencapaian mereka adalah menunjukkan peningkatan bagi kedua-duanya, integer dan juga algebra. Okay, sebagai refleksi kajian secara keseluruhannya, saya berasa sangat gembira kerana murid-murid saya yang jadi responden itu khususnya telah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Dalam masa yang sama, murid ini juga meluahkan rasa keseronokan mereka untuk belajar matematik yang selama ini mereka selalu fikir matematik itu susah, matematik itu payah, algebra itu tak faham dan sebagainya. Jadi apabila murid rasa seronok dan menerima pengajaran saya andaikan bahawa kaedah nepo ini telah diterima oleh murid-murid ini dan juga saya berjaya menghasilkan satu kajian yang baik untuk mereka. Untuk cadangan kajian seterusnya, selepas ini saya akan cuba lagi mencari aktiviti PDP kreatif dan bermakna, dan juga saya akan cari pelbagai kaedah untuk pembelajaran terbeza, differentiated learning. Setakat itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi.